Halo Rek, Fatsya di sini. Selamat datang kembali di video Minecraft Pocket Edition ya Rek. Nah, kali ini di video kali ini aku mau membuat tugu pahlawan yang paling baru ya Rek. Kemarin tak perbarui karena itu sudah lama ya. Di sini aku ditemani sama Wolfski 1 dari channel Skycraft. Oke. Itu aja intronya, intro gua lupa. Jadi itu intronya, langsung kita ke intro habis itu kita langsung ke buildingnya. Oke, pertama kita cari lahan yang tepat untuk buat tugu pahlawannya ya. Seperti lahan yang yang datar rata kayak gini lah. Habis itu kalian persiapkan bahan-bahannya kayak quartz block, prismarine dan lain-lain. Oke. Nah, habis itu kalian persiapkan prismarine-nya ya. Dark prismarine sama dark prismarine slab. Untuk apa? Untuk membangun bagian hijau-hijau bagian bawahnya kayak tugu pahlawannya itu ya. Kalau bisa dibuat kayak lingkaran yang aku sama Wolfski Skycraft buka, pokoknya namanya itu. Nanti tak anukan linknya di bawah. Pokoknya kalian buat lingkaran gini ya. Lingkaran itu buatnya seperti ini. Nah, kalian lihat ya, kira-kira ada 4 blok habis itu. 4 blok ya. Ya tirukan aja apa yang aku gambarkan ini. Habis itu kalian buat ketinggiannya yang hijau ini kira-kira sekitar 1 atau 2 3 blok ya. 2 blok aja. Habis itu kalian detail dengan prismarine slab ya. Kayak yang aku sama Wolfski lakukan di video ini. Nah, habis itu kalian membangun bagian atasnya hijau-hijaunya ini atasnya hijau-hijaunya. Bagian atas hijau-hijaunya ini dengan gold block, atau kalian bisa make yellow concrete ya. Ini pertama aku pakai gold block ya, tetapi aku rasa kurang cocok ya. Jadi nanti di video ini tak ganti pakai yellow concrete. Ya gitulah. Kalian habis itu tambahi detail-detail pakai prismarine slabnya gini. Kalian besarkan ya. 4 tadi itu kayaknya kurang cukup deh. Kalian bisa besarkan prismarinnya jadi 6 ya lingkaran. Kalian bisa lihat tutorial buat lingkaran, bisa lihat di YouTube lah. Boleh lingkaran, boleh enggak ya, kalian terserah kalian. Pokoknya kalian pakai kombinasikan prismarine dengan prismarine slab lah supaya terlihat lebih detail gitulah. Oke. Kayak ginilah bentuknya. Nah, kayak gitu. Nanti di ke atasnya lagi nanti tak ganti kok. Nah, habis di mulai kuningnya ini kalian boleh buat pilarnya ya. Pilarnya ini boleh pakai white concrete atau smooth quartz block. Jadi yang smooth supaya nggak kelihatan kayak garis-garisnya gitulah. Oke. Ini langsung tak skip ya kayaknya. Ini. Soalnya ini kayaknya bakal memakan waktu lama. Ini aku sama Wolfski lagi bangun ya, buat detail lah. Oke, nanti bakal diganti kalau itu kuning lama, kan diganti sama yellow concrete. Pokoknya begitulah. Nah, kenapa pakai yellow concrete ya? Supaya nggak kelihatan kayak misalnya pakai gold block itu kan warnanya terlalu kuning gitu, nggak realistis gitulah. Ada kayak glowing-glowingnya. Jadi kita ganti pakai yellow concrete. Nah, ini kalau bisa kalian bisa ratakan ini supaya kelihatan rapi lah. Aku ngeratakan ini. Oke, langsung tak skip ya ke pembangunan selanjutnya, step selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya kita membangun pilarnya ya. Pilar yang menjulang ke atas itu pakai white concrete atau smooth quartz. Nah, ini pakai white concrete ya, kita coba-coba dulu. Tapi nanti aku pakai smooth quartz ya, ini kita cari ya. Dan jangan lupa smooth quartz toh. Kalian juga pakai smooth quartz slab. Ini nanti tak ganti. Kenapa? Untuk mendetail bagian ininya ya. Oh ya,
tiangnya itu pertama kalian membuat besar gini ya di atas gunungnya itu. Habis besar kalian mengecil kayak gini ya. Lihat ya, kan habis besar gini kecil. Bentar. Ya, membesar habis itu mengecil kayak gini ya. Ya, mengecilnya kayak gitu. Kalian bisa ngelihat kayak gini ya di gambar itu ya. Yang tak apa namanya tak di anu kali ini. Nah, habis itu kalian bisa memperpanjang apa namanya pilarnya nih. Kan habis besar kan kecilan. Kecil ini kira-kira jaraknya 3 blok ya. Habis itu kalian bisa panjangkan jaraknya itu sama tapi kalian jaraknya 1 blok. Nah, kalian panjangkan ini jarak 1 blok. Tadi kan awalnya tebalnya 3 kan. Ini tebalnya 1 tapi bentuk kayak plus gitulah. Habis itu kalian perpanjang ke atas sampai 30 atau 50 blok. Ini masih pendek ya, ini kurang ya. Nanti tak panjangkan deh. Habis itu kalian tambahi setelah 30 blok, kalian tambahi gold block ya. Habis itu kalau mau kalian tambahi prismarine nggak apa-apa, nanti tak akan tak hapus. Kenapa? Prismarine-nya itu kurang apa namanya ya, di tugu pahlawan yang aslinya itu kurang terlihat ya. Tapi kalau misalnya di anu apa namanya di build-nya ini ada kayak prismarine-nya itu kelihatan aneh gitu ya, kayak out of place gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau nambahkan prismarine nggak apa-apa, tapi aku sarankan jangan sih. Oke lah. Habis itu habis tambahan prismarine kalian tambahkan pakai smooth quartz smooth quartz stair di atasnya ya, kayak gini. Ya kayak gitulah. Habis itu kalian hapus. Oh, ini pinggirannya dihapus ya nanti. Kalian cuma pakai 3 aja bentuknya kayak tambah gitu. Ini tak hapus nanti. Anjir. Ya. Sebentar ya. Nah, bentuk tambah kayak gini ya, Rek. Ah, kayak gini bentuk tambahnya ya. Sip. Kayak gini tambahnya. Oh ya. Habis kalian buat tugu pahlawannya itu, nah ini kayak gini bentuknya. Kalian habis buat tugu pahlawannya itu kalian boleh buat apa namanya pucuknya ini. Pucuknya pakai smooth quartz slab aja ya untuk detail. Habis itu bagian atasnya nanti dikasih apa namanya kayak tiang gitu, kok tiang ya, penangkal petir ya. Habis selesai tugunya, aduh sorry mau jatuh. Habis selesai tugunya kalian buat nih area di sekitar tugunya, tugu pahlawannya ini pakai grey concrete sama smooth stone ya, yang sama kayak yang aku sama Wolski buat ya, smooth stone. Nah ini di survival gampang dapatkannya. Pertama kalian nyempelting cobblestone menjadi stone, habis itu stone nya kalian smelt lagi jadi apa namanya smooth stone. Gampang lah kalau misalnya kalian mau hemat pakai smooth stone slab aja kan banyak gitu ya. Oke, kalian buat modelnya itu bentuk apa namanya X kayak gini ya. Habis itu di X ya, nggak pokoknya X. Kalian kalau bisa buat apa namanya segi limanya dulu baru X nya ini ya. X lah biar ada tambahan gitulah, seperti yang aku buat kayak gini lah. Ada sekitar berapa sudut ya, 1 2 3 4 6 lah, 6 X gitu, X tapi garisnya ada 6 gitu lah, mau apa namanya. Nah kayak gitulah. Habis itu apa lagi ya, ya sudah ini aku nambahkan ya, nambahkan anunya pakai smooth stone sama sama apa namanya grey concrete. Habis itu habis selesai ini nanti aku tambahkan pinggirannya ya. Oke. Nah, habis kalian selesai buat pinggirannya ini pakai smooth stone kayak aku buat, kalian bisa tambahkan apa namanya pinggiran dengan black concrete, black atau dark grey, kayak yang di Wolfie lakukan itu ya. Kenapa? Ya bentuknya kayak gitu kalau di tugu pahlawan asli. Ya kayak gitulah. Kalian tambahkan apa namanya pinggiran dengan dark grey ya, dark grey concrete atau black concrete lah. Tapi kayaknya ini aku pakainya dark grey ya, itu dark grey. Kalau black lebih hitam lagi dia. Oke, habis ini langsung tak skip hasil jadinya ya. Oke, begini hasil jadinya kalau sudah diselesaikan pinggirannya ya. Nah, selain itu ini aku tambahkan apa namanya tingginya tugu pahlawannya menjadi lebih tinggi ya. Awalnya 30 blok kita tambahkan jadi 50 blok. Kenapa? Kenapa? Karena kalau 50 blok itu lebih kelihatan kayak tugu pahlawan asli lah. Kalau 30 blok kayak tadi awalnya itu bentuknya kayak tiang aneh gitulah. Nah, kalau dilihat dari jauh kan semakin kayak tugu pahlawan kan. Nah, kayak gitu. Pas. Si perfecto.
Sorry. Nah, setelah kita apa namanya tambahkan tugu pahlawannya ini, pokok tugunya ya, kita tinggikan tugunya sama bagian bawahnya itu, kita tambahkan apa namanya panorama sekitar. Panorama sekitarnya bisa kalian pakai bricks ya, atau concrete. Ya nanti tak tunjukkan lah. Ntar tak skip dulu ya. Ini aku lagi apa namanya mengubah dari white concrete jadi quartz ya, supaya warnanya teratur gitu ya. Ini pertama-tama tak coba tak ubah jadi gold tapi jelek gitulah. Nanti tak ganti. Habis itu tak ganti lagi menjadi yellow concrete. Jangan ya pakai gold ya, jelek. Pakai yellow concrete aja. Oke, langsung skip aja ke panorama panorama. Nah, kayak gini panorama yang dibuat ya. Kita pakai bagian bawahnya pakai smooth stone ya. Habis itu di atasnya pakai apa namanya ini stone brick wall. Habis itu di atas stone brick wall-nya dikasih lantern ya. Setelah itu di bagian segi berapa ini, segi 5, segi 9, kalian kasih stone brick wall ya pinggir-pinggirannya. Kayak pinggiran-pinggiran untuk misalnya kalau di tugu pahlawan itu untuk orang berkuburan khusus ya. Mereka kalau misalnya jalan kan kangen tiang-tiang gitu ya. Kita buat pakai stone brick walls. Habis itu bricknya tadi aku bilang kan, itu bricknya untuk bagian pinggir-pinggirannya itu. Habis itu kalau misalnya tambah cantik ya, kayak hampir 17-an kemarin, kalian tambahkan bendera merah putih ya, tadi ada benderanya gitu ya. Oke. Ini kalian boleh apa namanya tambahkan sembarang lah. Tugu pahlawan bisa kalian lihat fotonya juga di internet supaya lebih detail lagi. Ini kan sebagai contoh kan, kayak gitulah. Nah kayak gini kan, itu bendera kan. Nah mantep. Nah kayaknya itu aja deh untuk apa namanya detailnya. Kalian bisa tambahin detail-detail lagi yang lebih detail, kayak apa gitu ya, kasih museum kayak, kasih apa. Nah, terserah kalian lah. Tapi apa namanya ya, ya terserah. Kalau misalnya apa namanya ingin museum, itu bukan tugu pahlawan lagi. Kita kan cuma beli tugu pahlawannya aja, hehe. Kalian boleh tambahkan apa namanya inovasi kalian sendiri ya. Ini aku sama Wolfski nggak apa-apa kok. Ini kan karena bukan desain asli kami kan, karena kita bukan desain tugu pahlawan. Jadi kalian boleh apa namanya menambahkan yang baru-baru lagi lah. Boleh tambahkan apa namanya kaca putih kayak museum kayak atau apa ya, boleh lah. Pokoknya aja kalian jangan lupa ini apa namanya tugu pahlawannya tuh dibuat simetris ya. Kenapa? Karena tugu pahlawan yang asli simetris. Kalau nggak simetris tuh aneh aja gitu loh. Oke lah, kita langsung apa namanya ke build yang langsung jadi aja. Ini aku masih menambahkan beberapa detail sama Wolski, kayak menambahkan stairs, menambahkan apa yang kami rasa apa namanya kurang gitu loh ya. Oke, langsung ke hasil jadi aja ya. Nanti kayaknya ini lama banget. Males kalau ngomong-ngomong terus. Oke, kayak beginilah hasil jadinya ya. Hasil jadinya pertama di build kami ya. Kalian boleh nambahkan. Gini hasil jadinya yang kami buat di build tugu pahlawan kayak gini ya. Nah, kelihatan hampir sama kayak lebih mirip lah ke tugu pahlawan yang asli daripada yang kemarin kan. Lebih kelihatan realistis gitulah. Nah ini si Wolski atau Skycraft buat kembang api ya, bagus ya. Sama seperti event 17 Agustusan kemarin. Ada kembang api di apa namanya di tugu pahlawan, mantep kan. Nah kayaknya itu aja deh. Wih, sudah bagus kan. Kalau misalnya ditambahin lampu di malam-malam gini lebih keren lagi lah. Tapi kalian mau tambahin apa-apa di kubur yang dikasih lampu-lampu kecil ya silahkan lah. Oke, kita langsung closing aja ya. Oke, itu aja untuk video kali ini, Rek. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channelku Fatsia dan channelnya Wolfski ini ya. Apa namanya? Nama channelnya Skycraft ya, lupa aku. Pokoknya nanti ada di deskripsi sama di title. Oke, itu aja untuk video hari ini. Nanti apa namanya? Bisa cek videoku sama videonya dia ya, Rek. Bisa klik like. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Iya, benar kata dia. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalam.